Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Indra Anak Melayu. Sekarang ni hari raya kedua, jadi kami berada di gedung daerah kerana Gubernur Kepulauan Riau mengadakan open house, guys. Jadi kami nak cuba tengok suasana open house di gedung daerah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Jom kita tengok. Kita nak masuk, guys. Ini suasana open house di gedung daerah Tanjung Pinang, Pulau Riau. Ya, guys, sekali lagi kita makan, guys. Kita tengok dulu suasana keliling. Makan. Okay, open house ni dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 5 petang, guys. Dari jam 5 pagi sampai jam 8 petang, kan? 8 pagi sampai jam 5 petang kembali. Jadi banyak orang yang datang, ya. Sekarang kita nak makan dulu, guys. Kita nak antri makan. Banyak masyarakat sekitar yang menghadiri open house, guys. Dah berapa tahun pemerintah Kepita mengadakan open house macam ini. Nah, ini tahun 2024, 1445 Hijriah. Open house dibuka kembali. Antri. Okay, guys, kita antri, ya. Makin ramai, ya, guys. Makin petang, makin ramai. Bang, selamat hari raya. Kan, beda. Nak ambilkan nasi abang cepat. Cari tak abang ini. Mana tadi Kak Ayah? Datang. Duduk aja lah.
masuk ke dalam. Bisa salam sama Gubernur Kepri. Lah udah ada banyak habis ya. Tapi dia sampai jam 5. Kalau datang pagi-pagi mungkin lauknya masih banyak ya. Guys, kami tak makan daging, jadi kami makan telur aja lah. Sopun dah habis, kami daging ada tapi kami tak makan daging. Nih, kami makan telur aja. Okay guys, kami dah siap makan, dah kenyang. Nah ini makin petang, makin ramai orang. Nah sekarang kita lagi dihibur sama penyanyi tempatan. Nah tuh ada bapak-bapak lagi joget. Nah ancur. Oke sekarang bapak gubernurnya lagi di dalam karena ada tamu guys. Tamu pejabat-pejabat mungkin. Nah nanti dia baru keluar menyapa masyarakat. Jadi kita tunggu ya guys, kita nak bersalaman dengan Bapak Gubernur, Bapak Ansar Ahmad. Karena dia masih gak dalam lagi. Sini terbuka untuk umum ya guys, siapa aja boleh datang sini. Kita nak salaman dengan gubernur guys. Andriana bersalaman dengan Gubernur Kepri guys. Ya. Pada dua baris mengikuti saya ke depan, boleh dua baris saja. Ya, dua baris. Kek lidah. Ramainya orang nak bersalaman dengan Gubernur Kepri guys. Ha, ramai ngantri guys. Kita ngantri ya guys. Nah, kukis.
Makasih Pak, selamat raya Pak ya. Makasih Pak. Oh, ini supaya orang tidak mencurang guys, jadi harus di nggak mencurang coblos guys. Sorry. Okay guys, baiklah sekian dulu video Andar Melayu di acara open house Gubernur Kepri, Kepulauan Riau di gedung daerah guys. Sampai jumpa di video Indra Melayu berikutnya. Jangan lupa di share, di komen, dan di like. Selamat Hari Raya. Minal aidin wal faizin.